Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini berjumpa kembali dengan Pak Danang. Semoga kondisi anak-anak saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam melakukan hal kebaikan. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, dan kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan 6. Nah, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Contoh hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Nah, ini ada beberapa hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama ada hewan apa di sini? Iya, ini adalah sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang diternakkan untuk dimanfaatkan daging dan kulitnya, yang biasa disebut sapi potong. Nah, contoh di Indonesia ada macam sapi Brahma, ada juga sapi limosin. Ada juga sapi diternakkan untuk diambil susunya saja, biasa disebut dengan sapi perah. Sapi bisa hidup di dataran rendah yang panas, bisa juga di dataran tinggi yang sejuk. Yang kedua, gambar apakah ini? Iya, gambar kambing. Kambing diternakkan untuk diambil daging dan kulitnya. Ada juga kambing yang diambil susunya. Contohnya, kambing Etawa. Kambing diberdayakan di daerah dataran rendah dan dataran tinggi juga. Sama seperti sapi, dia bisa bertahan di daerah panas dan di daerah yang sejuk juga. Nah, yang ketiga, gambar apa ini? Tidak asing bagi kita, ini adalah ayam. Ayam merupakan hewan ternak juga unggas. Karakteristik tempat hidup ayam adalah di dataran rendah yang kering. Ayam tidak tahan dengan udara dingin. Oleh karena itu, ayam sering dipasangi lampu untuk penghangat suhu di udara. Dan biasanya di ternak-ternak yang ada di sekitar kita, kandang ayam itu biasanya dibuat atau disusun seperti panggung. Jadi dia tidak langsung nempel ke tanah, dia tidak langsung hidup dan tidur di tanah, agar ayam tersebut tidak kedinginan. Tidak hanya itu saja, jika ada ayam di sekitar rumah kita, biasanya dia kalau tidur tidak pernah di bawah, kecuali kalau ayam betina sedang melindungi telurnya. Kalau tidur biasanya dia akan nangkring di atas, atau dia memanjat benda-benda yang sekiranya tidak tersentuhan langsung dengan tanah. Ayam diternakkan untuk diambil telur, daging, dan juga bulunya. Telur untuk dikonsumsi, daging untuk dikonsumsi, dan bulunya bisa dijadikan aksesoris yang lain. Nah, untuk gambar selanjutnya, ini ada gambar itik yang masih kecil. Jadi bentuknya seperti ini.
Kemarin kita membahas bagian-bagian hewan. Ada kaki itik yang sama seperti ini dan paruh itik yang seperti ini. Itik atau bebek termasuk hewan unggas. Hewan ini dibudidayakan untuk diambil telur dan dagingnya. Sangat-sangat bermanfaat bagi semua manusia. Berbeda dengan ayam, itik mempunyai tempat yang berair atau berlumpur. Nah, itik tidak tahan akan cuaca yang panas. Dia terbiasa di tempat-tempat yang basah. Yang selanjutnya ini ada gambar ikan. Ini hanya sebuah contoh. Ini adalah ikan arwana yang bagaimana dia hanya untuk hiasan saja. Ini adalah ikan hias. Ikan adalah hewan yang hidupnya di air. Berdasarkan tempat hidupnya, ikan dibedakan menjadi ikan air tawar dan ikan laut. Jadi kalau ikan laut tidak bisa hidup di air tawar. Begitu juga sebaliknya. Ikan air tawar tidak bisa hidup di air laut. Ikan air tawar contohnya ada ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan yang lain. Sedangkan ikan laut contohnya ada ikan tuna, ikan tongkol, ikan kerapu, teri, tengiri, dan yang lain lagi. Selanjutnya, setiap hewan memiliki karakteristik tersendiri. Sehingga jenis hewan yang dibudidayakan di setiap wilayah berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan menuju ke penaksiran bilangan desimal. Di sini ada 3 buah gambar A, B, C. Semua yang ditimbang ataupun di atas timbangan mempunyai berat yang berbeda-beda. Ada ikan, ada udang, ada daging. Yang pertama yang A. Gambar A yaitu menimbang berat ikan. Ikan beratnya mencapai 2,3 kg. 2,3 jika kita bulatkan akan menjadi 2. Karena angka di belakang koma itu tidak lebih dari 5. Maka kita akan menurun. Jika udang 0,64 kg, kita bulatkan akan menjadi 1 kg. Dia naik ke atas karena di belakang koma lebih dari 50. Begitu juga pada daging. Dia mencapai 1,7 dan dia dibulatkan menjadi 2 kg. Contoh pembulatan bilangan desimal kesatuan. 3,3 jika dibulatkan menjadi 3. 3,6 dibulatkan menjadi 6. Karena ini kesatuan, desimal kesatuan, maka hasilnya akan menjadi 1. Nah, berbeda lagi dengan pembulatan bilangan desimal ke puluhan. Jika ke puluhan, misal angka 11 dibulatkan menjadi angka 10. Jadi kalau puluhan itu ada 10, 20, 30, 40 sampai 90. Pokoknya yang belakangnya 10 saja. 19 dibulatkan menjadi 20. Nah, di sini ada soal seperti ini. 14,3, maka kita tidak perlu memperhatikan di belakang koma. Kita yang harus perhatikan adalah satuannya. Jadi, jika kita membulatkan ke puluhan, maka kita perhatikan satuannya. Satuannya lebih dari 5 atau tidak, dia akan menjadi kosong atau akan bertambah 1. Seperti itu.
Nah, sekarang pembulatan bilangan desimal ke ratusan. Begitu juga ke ratusan. Jika kita membulatkan ke bilangan ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah puluhannya. Dan puluhannya ini, dia mendapat di angka 3. Dia tidak lebih dari angka 5, maka dibulatkan menjadi 300. Begitu juga soal selanjutnya, 579 jika dibulatkan menjadi 600, dia bakal bertambah 1 karena puluhannya lebih dari 5, jadi ratusannya akan bertambah 1. Selanjutnya, pembulatan bilangan desimal ke ribuan. Sama saja, jika di ribuan, maka yang kita perhatikan adalah ratusannya. Jika ratusan tidak lebih dari 5, maka dia akan tetap. Jika ratusannya lebih dari 5, maka dia akan bertambah 1. Nah, tugas untuk pembelajaran 5. Carilah 5 jenis hewan lain selain yang sudah kita kemukakan tadi beserta karakteristik tempat hidupnya masing-masing. Tugas kedua, mengerjakan soal buku tema 3, halaman 84 sampai 85. Maaf, ini ada kekeliruan dalam penulisan. Halaman 84 sampai 85. Baik, kita akan melanjutkan ke pembelajaran 6. Masih tema 3, subtema 2. Sebelumnya, kita telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang, kita akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, menulis hasil wawancara pun ada format yang sudah ditentukan. Berikut format laporan hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang. Pada bagian ini kita harus menuliskan alasan kenapa kita melakukan wawancara tersebut. Contoh, kita siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Baik, yang kedua ada maksud dan tujuan. Berisikan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga ada topik wawancara. Berisikan pokok bahasan atau tema yang diangkat dalam wawancara tersebut. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Temanya itu. Yang keempat ada waktu dan tempat kegiatan. Tentu saja berisikan waktu dan dilaksanakannya wawancara. Contoh, wawancara hari ini. Kali ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, waktu pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat Kampung Bergembira. Format kelima ada laporan hasil wawancara. Nah, pada bagian ini, anak-anak harus menuliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Contoh, narasumber ada Pak Danang. Jadi, narasumber itu yang memberikan informasi. Sedangkan wawancara, anak-anak sendiri di sini Pak Danang contohkan ada Edo yang sedang berwawancara. Hasil wawancara, tuliskan keseluruhan hasil wawancara, pertanyaan dan jawaban yang ada pada kegiatan tersebut. Jadi, itu percakapannya siapa? Anak-anak tulis, oh ini wawancara. Pertanyaannya apa?
Ditulis semuanya. Lalu narasumber menjawab. Narasumber jawabannya apa? Ditulis semua. Bawahnya wawancara lagi dan narasumber lagi, wawancara lagi dan narasumber lagi, dan seterusnya sampai semua tertulis dalam hasil wawancara ini. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pada bagian ini, tuliskan kesimpulan dari hasil yang sudah didapat pada kegiatan wawancara tersebut. Baik, fauna merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Fauna adalah keseluruhan hewan di suatu habitat atau daerah tertentu. Ada beberapa spesies fauna yang keberadaannya di alam semakin sedikit, bahkan terancam punah. Contoh hewan yang terancam punah, ada harimau, ada badak Jawa, ada komodo, orang hutan, gajah Sumatera, burung merak, anoa. Nah, anoa ini hewan dari Sumatera yang bentuknya seperti kerbau tapi berbeda dengan kerbau. Yang terakhir ada cendrawasih, burung berasal dari Papua. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar yang sangat memprihatinkan bagi kita semua sebagai warga Indonesia. Karena apa? Kita mempunyai keragaman atau kekayaan macam-macam hewan yang belum tentu ada di negara lain. Yang hanya ada di Indonesia, tetapi keberadaannya semakin lama semakin sedikit, semakin perkembangbiakannya semakin berkurang. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan hewan-hewan yang seperti ini. Faktor penyebab hewan menjadi punah. Ada perubahan hewan secara ilegal, perburuan hewan secara ilegal atau secara liar, penebangan hutan secara besar-besaran, tingkat kelahiran hewan yang rendah. Nah, jika kita perhatikan dari dua dari ketiga faktor utama tadi, dari penyebab punahnya hewan di alam ternyata berasal dari manusia sebagai makhluk hidup berakhlak dan paling mulia dibanding makhluk lainnya, sudah semestinya tugas kita untuk menjaga dan melestarikan alam sehingga hewan-hewan nanti bisa tetap ada dan tidak punah. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka. Melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal ada cagar alam, kebun binatang, ataupun taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bahan pangan maupun obat-obatan. Nah. Baik anak-anak, penyampaian pembelajaran 6 sudah usai. Anak-anak punya tugas. Yang pertama, lakukanlah wawancara kepada salah satu anggota keluarga kalian mengenai pelestarian hewan langka, kemudian susun laporan dari hasil wawancara tersebut. Anak-anak bisa mewawancarai kakak, ataupun ayah, ataupun ibu, ataupun anggota keluarga yang lain. Nomor 2 ada soal, mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Jawablah dengan kalimat anak-anak sendiri.
apa yang terjadi jika terdapat hewan punah di Indonesia. Anak-anak, tuliskan juga dengan bahasa anak-anak sendiri. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Jangan batasi kreativitasmu hanya karena keadaan yang terbatas. Semangat belajar dan terus berbuat kebaikan. Terima kasih pada yang tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.